Ya, selamat datang kembali di Atonis Channel. Hari ini kita mau masak lagi. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Nah, tiap hari kan kadang kita tuh tiap hari masak tiap hari. Dan kadang kita bingung ya mau masak apa. Nah, hari ini saya mau masak daun katuk. Nah, kadang kita sayuran itu bingung mau diapain, mau ditumis, mau di santan atau mau diapa gitu kan. Perlu ide-ide yang segar. Nah, hari ini saya akan memasak daun katuk. Daun katuk ini saya akan tumis pakai telur dan dia pakai bawang putih dan bawang merah. Nah, daun katuk kan bagus nih untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui kan. Nah, hari ini saya mau bikin menunya adalah daun katuk tumis plus telur. Bagaimana caranya? Sangat gampang sekali. Oke, semoga ini menjadi ide bagi bapak, ibu, saudara sekalian yang lagi kebingungan masak. Oke, lanjut ya kita masak. Pertama, bawangnya ini kita iris-iris dulu ya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya bawangnya kita akan tumis ya. Saya pakai minyak wijen ya, biar agak lebih wangi ini. Saya pakai minyak wijen. Terus kita tumis bawang. Terus telurnya masukin ya. Masukkan sayurnya. Gampang banget kan? Jadi tumis katuk tumis telur. Sayur ini saya suka banget, sayur ini enak. Terus kita tambahkan air sedikit ya. Aduh, wangi. Nah, gini aja. Sudah. Terus kita tinggal bumbuin. Saya biasa pakai, nggak pakai garam biasanya. Saya selalu biasanya pakai kecap ikan ya, dari kiwi. Nggak pakai kecap lagi. Nggak pakai garam lagi. Pakai kecap aja. Kasih lada dikit kalau yang punya lada. Saya ada kecap ini. Bagi ibu-ibu sekalian diusahakan sih, apa namanya, kecap-kecap di rumah itu lengkap biar rasanya enak. Udah, ini udah matang ini. Tinggal dicicip dulu bentar. Ini masaknya gampang banget. Yang suka kasih gula boleh. Itu kan udah enak. Kasih kaldu boleh, kaldu saya lagi habis. Ya, adanya Riko nggak usah. Ini Riko udah manis, kaldu daun katuk mah manis. Oke, sudah matang. Gampang kan? Jadi deh, cak daun katuk plus telur. Sayurnya segar. Bumbunya gampang, masaknya gampang, cepat, sehat. Cocok untuk ibu-ibu yang lagi menyusui biar asinya deras. Oke, tutorialnya ada di Atonis Channel, jangan lupa subscribe ya. Oke, tekan sayurnya.
karena penting juga gampang ya.